teman-teman. Malam ini saya mau ronda ya, sambil eksplor malam. Siapa tahu saya menemukan sesuatu. Oke. Oke teman-teman, ternyata di pos ronda ada Pak RW sedang tugas juga. Nah. Katakanlah YouTube. Iya. Anu mutar sekarang mau kata. Enggak. Ini Pak RT. Iya, rondanya sendirian, temannya belum datang. Lagi pada wirid. Lagi wirid katanya. Oke, lanjut. Temu-temu tuh iya kan. Warsi untuk. Oke, kawan. Lagi ngobrol sama Pak RW, lagi ngopi nih. Mantap. Lagi nunggu satu orang hancip. Warsi di kabeh wadi di warsi di. Teman-teman, itu datang lagi satu orang. Hancip gitu. Oke, lanjut. Datang lagi satu orang, Bang Pitek. Jadi tiga orang, teman-teman. Sekarang ramai ya, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin itu saya doang. Sekarang sudah aktif lagi. Oke, teman-teman. Saya sekarang mau patroli dulu ya. Sendiri, yang lainnya nunggu di pos. Sekarang itu jam berapa ya? Ya mungkin jam 10 lebih, tapi di sini sudah sudah sepi. Orang-orang sudah pada tidur. Maklumlah di kampung ini kebanyakan para petani, jadi mereka itu lelah seharian kerja. Jadi sekarang mereka tuh tidur. Inilah sekeliling tempatnya. Oke teman-teman, tadi ini videonya kepotong sendiri ya, mohon maaf. Jadi kita lanjut lagi. Tadi baru sampai sana tuh rumah yang itu, dan ini rumah teman saya, Bos Ewong. Aman ya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Oke, aman terkendali. Ini pohon durian. Dan ini sebenarnya rumah ini dulunya ini kebun bambu ya. Saya ketika kecil suka main bola di sini, main bola plastik sama teman-teman. Sekarang sudah berubah ya, jadi modern, sudah jadi jalan aspal ya, di hotmix ada rumah. Dulu ini di sini kebun bambu teman-teman. Terkadang suka pengen ke masa lalu lagi teman-teman, soalnya seru banget. Ya, itu ada gubuk ya di belakang rumah ini. Ini pohon asam. Pohon asam Jawa. Punya warga. Saya juga nanam satu, cuman masih kecil. Bukan satu, Bang. Kaget saya. Kirain suara apa. Ya, ada kayu bakar. Ya, aman. Ini aman teman-teman. Kita lanjut ke rumah Pak RT. Nah, ini dia rumah Pak RT. Dulu rumah Pak RT itu yang ini. Sekarang pindah ke sini. Bukan orangnya pindah ya, tapi jabatannya yang pindah. Ini PRT mantan dan ini PRT yang baru. Sepertinya sudah tidur.
Nah, ada bonsai, teman-teman. Bonsai dari Kiserut. Aduh, itu motornya kok di luar ya. Sangat aman. Ini kebun bambu, teman-teman. Dan kalau ke sana tuh, kalau saya mancing ke sini tuh, ke sana terus nyampainya ke sungai, tapi jauh, mudun. Ini mentok, teman-teman. Jalan buntu ini, gang buntu. Nggak ada apa-apa lagi. Cuman dulu katanya di sini pernah ada orang. Udah, kuduk-kuduk saya merinding. Allah Akbar. Gak tahu kenapa ya. Kok bolu kuduk saya merinding, teman-teman. Saya nggak bohong tadi di sana tuh. Merinding. Dulu nah di sana ketika PRT duduk di sini, di atasnya itu ada semacam banaspati. Itu nyata kelihatan cahaya merah bulat turun ke bawah. Itu juga jalan buntu ya sampai sana. Kita langsung ke sini aja. Kita ke rumah yang kosong yang saya ceritakan itu. Nah, ini dia rumahnya. Kalau ini ada penghuninya. Aduh, kabutnya banyak banget, teman-teman, tebal banget. Allahu Akbar. Ini dia rumah kosong yang saya maksud. Ini sepi banget ya. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ini juga rumah kosong nih. Kalau yang ini ada penghuninya, cuman satu orang, nenek-nenek. Kita lanjut lagi. Allah Akbar. Apaan tuh? Ini kabutnya tebal banget, teman-teman. Oke. Kita keliling terus. Nih, kabutnya sangat tebal. Itu lampunya. Kita coba ke jalan masuk sini, teman-teman. Saya akan cek ke jalan ini. Siapa tahu dapat sesuatu di sini. Taruh kamera dulu di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sebelah sana itu masuk gym ya, jalan masuk gym. Jalan masuk gym itu apa? Jalan masuk gym itu sebenarnya bukan jalannya masuk gym. Dulu ada rumah di sana, nama pemiliknya itu Bapak Sujin, cuman suka dipanggil Mak Sujin. Dan sekarang rumahnya sudah tidak ada. Dan banyak cerita dari warga kalau di sini itu pernah menjumpai hal-hal yang mistis. Makanya kalau lewat sini terkadang bulu kuduk itu berdiri. Bukan saya saja, banyak kok yang seperti itu, yang mengatakan kalau di sini suka menemukan sesuatu. Kita ke pos dulu.
Pokoknya teman-teman kabutnya ya luas banget nih. Ini kabutnya tebal banget teman-teman. Allahu Akbar. Itu Bang Ojoy, dia malu-malu teman-teman. Oke teman-teman, ini kabutnya tebal banget nih. Saya akan mencoba eksplor rumah ini teman-teman. Ini rumah kosong ya, udah lama ditinggalkan pemiliknya. Astagfirullah. Kursi. Kirain saya apa? Ini kursi teman. Orangnya ke Jakarta, kemana sih? Luar kota kerja. Lanjut. Teman, saya cukupkan sampai di sini saja ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan juga komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.